Quest, coba bang tutorial formasi untuk semua klub kuat bertahan dan menyerang. Oke, pokoknya formasi yang cocok untuk semua tim dalam bertahan dan menyerang. Oke, punya dan pasti menang. Nah, ini ikuti taktik formasi yang aku terapkan ya teman-teman. Kebetulan ini aku pakai Arsenal lagi. Disamain aja teman-teman. Kenapa saya pakai formasi 4-3-3? Karena 4-3-3 ini menurut saya yang paling balance atau seimbang dalam menyerang dan bertahan. Bahkan sering bisa mencetakkan gol, membangun serangan itu dari bawah. Nah, di sini dari defensifnya itu udah frontline pressure, artinya ketika menyerang kita press dari depan. Jadi sebisa mungkin kita meminimalis lawan untuk memegang bola berlama-lama. Dan kita memiliki amunisi kuat yaitu counter attack teman-teman. Itu yang bisa saya terapkan dan sangat mumpuni. Diimbangi dengan advance strategi ini, di mana nanti